Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mesin pasang kancing Shimano serinya 373 ya. Kali ini kadang-kadang benangnya tuh sering putus di atas ya, bukan di atas jarum tapi di atas. Cuman itu kadang-kadang banget yang nggak sering. Hal yang kayak gitu pun bikin kita kesel ya, ataupun jengkel. Jadi kita akan memberikan tutorial cara penanganannya gimana. Cuman kadang-kadang beda mesin juga beda cara penanganannya ya. Nah seperti ini nih. Ini putusnya di atas ya. Kayak gini nih. Jadi nggak di atas jarum, cuman di atas nih bikin kita jengkel ya. Bikin kita enak, bikin kita kesel. Cara penanganannya itu kayak gini nih. Jadi kita langsungin aja ke sini ya, sambungin. Langsungin ke sini nih. Jadi nggak usah lewat sini ya, nggak usah lewat sini. Jadi kita langsung ke sini aja, langsung ke kawat kawat cacingnya seperti ini, langsung disambungin nanti ya. Disambung, biasanya kan nyangkut di itu ya, kayak jari-jarinya. Jadi kita nyangkutinya satu aja ya. Untuk kadang-kadang benang kalau ditarik seret, kita lihat juga kadang-kadang benang itu melintir atau dua kali perputaran kayak gini nih. Jadi lebih baik dipotong aja ya, dipotong, sambungin lagi. Beda mesin juga beda cara penanganannya. Mungkin kadang-kadang di bawahnya itu ada yang tajam. Nah seperti ini nih. Jadi langsung saja ya, nyangkutinya ke sini, jalur benang seperti ini nih. Lewat sini, lewat sini, lewat sini, lewat sini, langsung ke kawat cacing ya. Kalau ini biasa ya. Nah ini langsung ke jarum. Oke, sekarang kita tes hasilnya seperti apa ya. Ini nggak nyangkut di jari-jari satunya ya. Jadi kita nyangkut di jari-jarinya cuman satu kali aja. Kita tes hasilnya seperti apa, apakah masih putus atau enggak. Cuman beda mesin juga beda cara penanganannya, jadi nggak semua mesin trouble-nya kayak gitu, ditanganin kayak gitu jadi lebih bagus atau hasilnya udah nggak putusan. Karena yang namanya pasang kancing, beda kancing juga beda lubang ya. Jadi kadang meleset, kadang jarum nabrak atau nenggor lubang kancingnya, jadi itu sangat wajar. Ini hasilnya seperti ini ya, biasa, lumayan lah, kencang atas bawah. Oke, ini kita tunjukin alur benangnya seperti ini ya. Sana, nah ini langsung. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.